Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama saya, Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video hunting beragam jajanan yang ada di Pasar Tebet Barat Dalam dan Pasar Majestic. Semua jajanan rasanya enak-enak dan selalu ngangenin. Ini ragam jajanannya ya, ada mie ayam Wonogiri, cilok cimol, es cincau, siomay, kebab, Majestic. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman, dan kakak-kakak sekalian yang telah mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Amin. Kita makan mie ayamnya dulu ya. Ini ceritanya kita ke Pasar Tebet dulu. Nih, mie ayam favorit ya, aku pesen yang yamin manis, agak gurih. Ada pangsit rebusnya, ada baksonya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya memang paling juara. Dan ini pangsit rebusnya, ada isiannya ayam juga ya. Pokoknya benar-benar lezat sekali. Bunda-bunda lebih suka mie ayam yang biasa atau yang dibuat yamin? Ayo dong komen di kolom komentar, sukanya mie ayam yang seperti apa ya. Ini kita makan baksonya ya. Baksonya juga rasanya legit sekali. Enak pokoknya. Harganya juga gak mahal, seporsi 16.000. Lalu kita menuju Pasar Majestic. Ini ada es cincau. Harganya 8.000. Kita pakai gula Jawa ya. Jadi rasanya lebih segar, nikmat. Jadi tuh ceritanya tadi lagi nyari es oyen. Es oyen itu penampakannya seperti es campur atau es teler ya. Isinya ada kelapa, ada alpukat. Rasanya enak sekali ya, cuman karena nggak ada, jadi saya beli es cincau aja ya. Ini rasanya yang selalu ngangenin ya, karena udah lama banget gak ke Pasar Majestic. Lalu ini ada cilok dan cimol. Rasanya juga lezat sekali. Rasanya gurih. Kayak ada rasa sapinya ya, mungkin dibuatnya pakai kaldu sapi. Jadi saya campur ya cilok dan cimolnya. Bumbunya agak banyak dan pedas ya. Ini satu porsi juga harganya 10.000 saja, sudah sebanyak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, lezat. Ciloknya juga empuk, kenyal. Perpaduan adonannya itu pas banget ya. Enggak, pokoknya jajanan yang ada di Pasar Majestic tuh enggak pernah gagal. Semuanya enak-enak dan lezat-lezat semua. Yang mau coba silahkan hunting makanan di Pasar Majestic, pasti ketagihan.